Halo bro, kembali lagi bersama saya. Ini adalah velg pro packer saya yang depan yang sudah saya dasari dengan spray Sapporo dengan kode 768 sebentar primer grey. Oke. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengecat dengan warna hitam dengan kode 739 black ya, 739. Nah, untuk proses pengecatan sendiri mohon maaf tidak saya rekam karena saya tidak punya alat untuk menaruh handphone ya bro. Jadi nanti pengecatannya kita kasih hasilnya setelah saya semprot. Untuk cara pengecatannya sendiri kita lapisi sedikit-sedikit, satu lapis dulu, pertama satu lapis, jangan tebal-tebal dan jangan terlalu tipis ya bro. Kita lihat videonya setelah saya menyemprotkan satu lapisan pertama. Oke, itu lapisan pertama sudah saya semprotkan ya. Terus nanti kita tunggu sekitar 10 menitan terus kita semprot ke lapisan keduanya. Untuk kalau saya sendiri pengecatan cukup 2 lapisan, 2-3 lapisan saja sudah cukup. Tadi yang premier grey untuk dasar sendiri saya menggunakan 2 lapisan saja sudah cukup. Nanti hitamnya sekiranya sudah nutup semua, saya membuat 2 lapisan saja. Sebelum nanti ini lapisan yang pertama ini untuk mendasari, nanti yang kedua meratakan semuanya ya bro ya. Kalau enggak ya, kalau enggak bisa lapisan pertama ini untuk mendasari saja, terus kedua untuk agak mendetail lagi, dan yang ketiga untuk mendetail untuk bagian-bagian yang susah dijangkaunya. Oke bro, selesai, nanti kita lanjut ke bagian lapisan kedua dan mungkin untuk lapisan ketiga jika perlu. Oke bro, nanti ya langsung kita potong aja, nanti kita lanjutkan ke video selanjutnya. Oke bro, setelah dirasa lapisan pertama sudah kering, selanjutnya kita masuk ke lapisan kedua, yaitu meratakan bagian-bagian yang tadi belum terkena cat ya. Langsung aja mau saya lakukan lapisan kedua. Untuk lapisan kedua langsung saja saya skip aja ya bro ya, untuk proses pengecatannya, dan nanti akan saya kasih hasilnya setelah velg sudah terset semua, sudah merata. Oke bro. Oke bro, ini adalah spray Sapporo warna hitam yang sudah saya cat dengan 2 lapisan untuk paling depan ya bro. Hasilnya sendiri seperti ini. Ini belum saya clear, dan bisa lihat sendiri hasilnya seperti ini. Nanti setelah ini mengering sekitar 10-15 menit, kita clear dengan super clear dengan kode bentar 7530. Nanti kita clear sama 2 lapisan, yang lapisan pertama untuk dasaran, terus yang kedua untuk merapikan semuanya. Oke bro, kalau untuk pengecatan saya seperti itu. Nah, nanti kita lanjutkan aja ke proses yang kedua, tapi sebelum itu kalian bisa lihat sendiri untuk warnanya sendiri seperti ini, mengkilap bagus ya bro ya. Oke, langsung saja ke video selanjutnya bro. Jadi jika cat yang black ini sudah kering ya, sekarang kita masuk aja ke super clear dan 7530. Untuk penyemprotannya seperti yang awal tadi saya sudah jelaskan, lapisan pertama dulu, lapisan kedua. Untuk super clear ini sendiri, kalau menurut saya untuk penyemprotannya sendiri itu pakai feeling bro. Jadi kenapa harus pakai feeling? Karena feelingnya itu tidak terlalu kelihatan, untuk karena waktu sudah menempel itu tidak terlalu kelihatan yang mana yang sudah kebir ataupun yang belum. Jadi untuk penyemprotan sendiri pakai feeling ya bro ya. Langsung aja nanti kita lihat hasilnya setelah berikutnya kita clear. Oke bro, kembali lagi sama saya ya. Ini adalah hasil dari proses clear. Ini adalah yang sudah saya clear 2 lapisan ya bro ya. Sekarang masuk ke proses utama ya bro, yaitu pemberian krom.
Yang kode mana kodenya? Kode berapa? Oh, nggak ada kodenya tuh. Jadi proses pembelian Chrome. Nah, pembelian Chrome sama aja. Satu lapisan dulu, lapisan pertama, terus kemudian masuk lapisan keduanya. Nanti saya akan buatkan videonya lagi ketika sudah selesai melakukan proses lapisan pertamanya. Oke? Okay? Nah, bro, gimana bro? Ini lapisan pertama sudah tertempel, sudah saya semprotkan ya, maksudnya. Ini hasilnya gimana? Kalau lihat dari dekat seperti ini, nah itu seperti itu. Tapi kalau lihat dari jauh seperti ini, hasilnya sangat memuaskan untuk sekelas spray seperti ini ya bu ya. Sekelas spray seperti ini, hasilnya sangat memuaskan menurut saya. Nanti kita lanjutkan lagi setelah proses lapisan kedua dan jadi. Nanti saya buatkan videonya lagi ketika filenya ini udah jadi ke spray chrome semuanya. Oke bro. Oke bro-bro semua, ini adalah hasil dari spray Sapuro warna chrome. Sudah selesai dua lapisan, tinggal kering aja ya bro. Gimana menurut kalian hasilnya? Dan itu satu lagi yang belakang dan ini yang depan. Untuk yang belakang itu hasilnya kurang memuaskan karena saya dulu proses pembuatannya itu agak tergesa-gesa, jadi kurang, agak kurang rapi. Sedangkan ini agak mendingan bagi pemula seperti saya ini. Dan lihat hasilnya mengkilap, bagus, bagus tuh.